yang saya rindu sebenarnya. Saya jadi orang biasa, saya dapat duduk macam ni. Saya dapat duduk dengan orang-orang biasa macam ni. Saya buatkan saya jadi manusia yang sekecil-kecilnya. Orang tak kenal saya pun. Berarti saya tak tinggalkan anak. Tapi saya tahu Allah jaga anak saya. Ketika semua sibuk membuat persiapan Aidilfitri, Tok T pula mengambil peluang di minggu terakhir untuk ke Mekah bagi melakukan ibadah. Melalui satu perkongsian, Datuk Siti dilihat menangis ketika duduk menghadap Kaabah dikelilingi jemaah lain. Mungkin di mata semua, kehidupan artis ini nampak senang dan famous kerana diminati peminat. Hakikatnya, ketenangan itu sudah lama didambakan olehnya. Namun begitu, ada netizen biadab yang mempersoalkan Datuk Siti Nurhaliza yang menyebut orang biasa. Mungkin yang dimaksudkan oleh Datuk Siti, dia tidak mahu dikenali seperti di Malaysia. Bersangka baiklah tentang apa sahaja. Semoga ibadah Datuk Siti dipermudahkan. Alhamdulillah. Saya sorang-sorang aja. Saya kadang-kadang bila hati tu kuat, terpanggil untuk datang buat tawaf sunat ke apa, saya akan sorang-sorang je saya buat semua. Kak Rozi ada. Dia orang semua dia, sekarang, tapi sekarang Kak Rozi ada, dia buat tawaf sunat dengan Kak Tun. Saya keluar awal tadi selepas saya mulai. Saya turun sini. Saya suka, saya kalau hati saya kuat nak buat apa-apa, saya buat sendiri je. Alhamdulillah, Allah pemudahkan. Segalanya Allah pemudahkan. Allahu Akbar. Kita kan kalau kat Mekah ni, kita kena sentiasa husnuzan. Husnuzan, sentiasa redha je. Relax. InsyaAllah Allah memudahkan segalanya buat kita kan. Okay. Seronoknya saya dapat kongsi dengan anda semua di mana view Kaabah, dapat suasana dekat Mekah ni. Ini yang saya rindu sebenarnya. Saya jadi orang biasa, saya dapat duduk macam ni. Saya dapat duduk dengan orang-orang biasa macam ni. Saya buatkan saya jadi manusia yang sekecil-kecilnya. Saya suka duduk macam ni. Kena ramai-ramai macam ni. Orang tak kenal saya pun. Dan masing-masing semua tengah doa. Doa yang terbaik. Semua berebut. Seronok. Ini yang saya rindu saya. Yang sangat-sangat saya rindu. Alhamdulillah Allah makbulkan. Walaupun suami saya tak ikut, tapi dia mengizinkan saya, itu dah satu besar rahmat dia. Sebab dia tahu saya sangat-sangat rindukan Mekah, Kaabah. Sebab tu suami saya izinkan saya datang. Walaupun berat hati saya tak tinggalkan anak, tapi saya tahu Allah jaga anak saya. Allah jaga afwan dan afiah. Okay. Alah, banyak cakap pasal afiah. Afwan ni dia kan menangis lagi banyak. Alhamdulillah. Okay, saya tunggu duha sikit lagi. Kejap lagi. Sorry lah, emo pula. Mak-mak kan. Macam tu lah, kalau you all nak pergi sekarang ni dah mudah dah. Kalau tak ada, kalau umrah tak ada mahram pun dah okay. Guna agensi lah. Tak ada mahram kan. Kalau orang yang tak biasa tu kena ada kawan-kawan lah ikut. Kalau kawan perempuan, ikut kawan perempuan. Tapi kalau Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah, saya dah berapa kali pergi, dah faham dah sedikit tentang perjalanan keluar masuk hotel, nak lalu kat mana apa semua, dan macam mana nak masuk, Alhamdulillah dia dah selesai solat. Memang dugaan banyak, bukan dugaan, cabaran bila kita menunaikan umrah di hujung Ramadan. 10 Ramadan terakhir ni, sekarang hari ni kalau di sini dah hari ke 26,
Ramadan. Sangat ramai orang sudah mula masuk ke dalam Mekah sebab mereka nak guna kesempatan malam ke-27. Perempuan di sini memang jangan cakaplah berebut tempat. Kadang-kadang bergaduh pun ada, tapi kita selalu apa orang kata bersangka baik je lah, kan? Kalau memang orang nak solat sebelah kita walaupun tak ada tempat, kita bagi je. Sebab ini semua rumah Allah, semua orang boleh solat dan semua orang diterima baik oleh Allah. Jadi jangan kita tolak pula. Makcik ni dia nak solat lah ni, tak tahulah tu. Dan saya banyak guna kesempatan untuk banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Makcik nak solat. Tahu tak orang Arab ke sini kadang-kadang sampai bergaduh nak bagi orang makan. Bergaduh nak bagi orang makan sebab dia tahu kehebatan bersedekah di bulan Ramadan ni, kan? So Masya Allah, tengok orang ni, dia bagi kerusi pinjam kat makcik ni. Okay, Nurshida Ghazali mendapat zuriat dari rahim saya sendiri. Amin, amin ya Rabbana Alamin. Saya memahami, memang bagi wanita yang belum punya zuriat, saya doakan di sini seluruh umat Muhammad, wanita-wanita Malaysia yang belum dapat zuriat, semoga Allah memudahkan dan mendapat nikmat menjadi seorang ibu, mengandungkan, menyusukan dan menjaga kandungan. Amin, amin ya Rabbana Alamin. Semoga Jaafar Yahya berjaya dunia akhirat. Saya nak kahwin Nadi Dira, insyaAllah. Semoga cepat bertemu jodoh. Sekarang depan saya ni ada orang solat dah. Nampaknya tutup view, tak apa. Thank you bahan basah mentah, semoga mendapat umrah mabrur. Amin, amin ya Rabbana Alamin. Sorry ya, dia punya view belakang. Nak buat macam mana? Nak masuk apa, Kaabah macam mana? Nak masuk masjid macam mana? Saya dah tahu dah sedikit sebanyak cara dia. So alhamdulillah, insyaAllah saya buat seorang-seorang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada semua. Saya doakan semua kita semua diberi rezeki yang melimpah ruah, diberikan keberkatan dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbana Alamin. Saya matikan dulu ya sebab nak tunaikan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.